Setelah membuat atau memiliki akun Gmail, tak semua pengguna aktif menggunakannya. Ada yang sekadar punya dan bahkan tidak pernah sama sekali dicek. Untuk masalah tersebut, Google telah mengeluarkan peringatan 3 minggu kepada pemegang akun Gmail yang tidak aktif untuk memperbarui catatan mereka. Tindakan ini akan menyebabkan pemegang akun yang terkena dampak kehilangan email, dokumen, foto, dan video secara permanen. Dilansir via Gizmo China, semua akun Gmail pribadi yang tidak aktif selama setidaknya 2 tahun akan terkena dampak pembersihan ini. Google mengatakan akan memperbarui kebijakan ketidakaktifan akun Google menjadi 2 tahun di semua produk Google. Hal ini diharapkan dapat melindungi pengguna aktif Google dari ancaman keamanan seperti phishing, pembajakan akun, dan penipuan. Jadi, buat Anda yang memiliki akun Gmail tapi tidak pernah digunakan, ada baiknya kembali dicek atau dipakai jika tidak ingin repot terkena dampak penghapusan tersebut.